Saya memerintahkan prajurit tentara Indonesia untuk melakukan latihan gabungan. Halo semuanya, ketemu lagi dengan kami TNI ya, dimana kita saat ini sudah ada di markas Angkatan Darat dan kita akan pergi ke tempat markas Angkatan Udara, dimana di sana sedang ada pelatihan tes fisik yang dilakukan oleh prajurit-prajurit kami. Dan sekarang saya sebagai komandan ingin mengecek apakah dalam keadaan aman dan lancar. Oke semuanya, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan di sini saya ditemani dengan dua teman saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, jadi di sini pihak TNI, dari para TNI ingin pergi ke tempat latihan prajurit-prajuritnya ya teman-teman. Ya, oke, dia akan jalan menggunakan helikopter, tapi ke tempat helikopternya agak jauh, jadi dia harus naik kendaraan dulu ya teman-teman. Oke, kita sapa dulu. Asik. Oke, kita akan maju jalan. Oke, kita akan naik helikopternya. Tapi kita akan cari dulu helikopternya di mana ya, teman-teman. Bila kita jadi TNI Angkatan Udara dan Darat ya, teman-teman. Wow, mana pesawatnya ini, teman-teman? Kita mau naik apa nih? Pesawat atau helikopter? Oh, itu di helikopternya. Oke. Kita akan jalan. Oke, kita sudah sampai di sini. Hop. Oke, teman-teman, kita akan naik helikopter ini ya, teman-teman. Di mana nih helikopter? Helikopter yang biasa digunakan oleh para TNI ya, teman-teman. Kita akan naik aja di sini, hop. Dan kita akan pergi ke tempat latihan ya, teman-teman. Wow, suaranya kalian bisa dengar. Oke, kita akan terbang. Mantap, 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 mantap. Waduh, aduh, aduh. Kenapa ini? Wah, 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 wah. Ini aman kan? Aman pak, siap. Waduh, waduh, ngeri banget ini. Masa helikopternya meledak meledak. Wush, wush. Wah, 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 ada yang nyerang kita teman-teman. Ngeri juga. Waduh, waduh. Oke teman-teman, kita akan menuju ke tempat latihan dari para prajurit ya teman-teman, dimana sekarang mereka sedang melakukan tes
fisik ya teman-teman, di sebuah angkatan udara, tapi ada di markasnya di tengah laut ya teman-teman, karena di situ dia akan melakukan tes fisik, beberapa tes fisik untuk para prajurit-prajuritnya teman-teman. Waduh, tuh kalian bisa lihat, kita akan maju terus. Oke, kita akan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, maju terus ya. Jadi kita memang selalu melakukan latihan rutin ya teman-teman. Latihan yang dilakukan oleh anak-anak kita ya, anak-anak prajurit-prajurit dari TNI, untuk menjaga staminanya dengan cara mereka melakukan latihan bersama di tempat-tempat yang memang sudah disiapkan ya teman-teman. Oke, kita akan lihat dari dalam. Oke, ini bersama teman kita. Tuh, kalian bisa lihat. Halo, Bapak. Lulu. Oke. Kita akan maju terus. Maju. Ya, sepertinya masih jauh ya teman-teman, karena dia ada di daerah tengah laut ya teman-teman. Jadi kayak landasan udara tapi di tengah laut ya teman-teman. Wow, kalian bisa lihat di bawah itu adalah daratan yang sangat luas. Kita udah gak sabar nih, saya nih mau lihat prajurit-prajurit yang sedang latihan ya teman-teman. Wadaw wadidaw ini namanya. Wow, wow. Kita agak turun. Oke, kita akan maju terus. Kita akan, oh, itu dia tuh. Kalian bisa lihat ya. Di sebelah sana sudah terlihat landasan udara tengah lautnya, teman-teman. Tuh. Dan di sana ada prajurit-prajurit kita ya, sedang melakukan tes fisik. Oke, kita akan maju terus, maju, maju. Maju terus. Oke, pelan-pelan aja. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, kita akan sampai nih teman-teman. Apakah semuanya sudah aman? Aman, Pak. Siap. Di mana prajurit-prajurit kita yang sedang melakukan latihan? Di sebelah sana, Pak. Oke. Kita akan maju. Wah. Di mana ya? Oke, teman-teman. Jadi kita akan maju aja nih, teman-teman. Akan langsung nyamperin tuh. Wah, itu kalian bisa lihat tuh. Banyak banget tuh prajuritnya tuh. Kalian bisa lihat kan, rame banget tuh prajuritnya. Mantap sekali nih prajurit, mantap jiwa.
sedang melakukan latihan rutin, latihan fisik rutin, dan mereka sedang melakukan push up gitu, teman-teman. Wow, wah ramai banget teman-teman. Jadi saya memang sengaja mengirim pasukannya hanya segini karena sisanya harus jaga markas ya teman-teman. Ayo semangat, semangat, mana semangatnya? Waduh, mantap nih, mantap, mantap, mantap. Bagus, bagus. Wow, saya suka nih. Ini semuanya udah ikut latihan? Tidak tuan, ada sebagian yang di markas. Oh iya benar-benar. Mantap. Semuanya terus lakukan. Oke teman-teman, jadi mereka tuh lihat, kalian bisa lihat di belakang sana, mereka ini sedang melakukan latihan rutin dimana untuk menjaga kebugaran ya, karena sebagai TNI itu harus kuat ya teman-teman. Makanya mereka harus diberi latihan fisik seperti ini teman-teman. Kita akan lihat, ini kisaran ada 70 mungkin, 70 orang ya, apa kurang. Ayo semangat semuanya, semangat, 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 semangat. Oke, jadi di sini memang ada beberapa orang yang saya suruh untuk menjaga dan mengawasi jalannya latihan ini. Oh yo, semangat, semangat. Halo Pak, bagaimana dengan latihan hari ini? Bagus Pak, mereka ini semangat banget Pak. Mereka pantang menyerah Pak, dan gak capek. Wah bagus, bagus. Waduh, ini baru namanya tentara coy. Mereka pantang menyerah tuh, lihat. Wah, push up, push up, ayo push up, push up, semangat, semangat. Tuh kalian bisa lihat, mereka berbaris dengan rapi dan push up masing-masing ya teman-teman. Mereka push upnya itu sampai benar-benar komando dari pengawas bilang stop, mereka akan stop. Mantap sekali ya teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat semangat dari mereka ya teman-teman. Mantap jiwa. Oke. Setelah ini mereka ini akan melakukan latihan apa lagi? Mereka nanti akan melakukan tes fisik untuk berenang di laut, Kapten. Oh, jadi mereka setelah push up ini mereka langsung akan ditaruh di laut ya untuk melakukan tes fisik berikutnya. Iya benar Kapten. Jadi nanti tes fisik setelah ini mereka akan masuk ke dalam air satu persatu dan diuji kekuatan fisiknya lagi Kapten. Iya benar Kapten. Seperti itu. Oke. Pokoknya kalian atur, suruh semua yang di sini awasi mereka ya, jika ada apa-apa langsung tindak lanjuti, atau ada yang tidak kuat bisa langsung kalian tangani ya, jangan sampai juga prajurit kita kelelahan. Siap Tuan, laksanakan. Oke teman-teman, jadi setelah ini prajuritnya itu akan melakukan tes fisik proses berenang ya teman-teman. Jadi dia akan diterjunkan satu-satu ke dalam air laut. Mantap ya teman-teman. Oke, jadi kita akan cek dulu daerah sebelah sini ada apa. Boleh saya masuk? Silakan Tuan. Wow, ini gelap sekali teman-teman. Tangganya lewat mana nih?
Oke. Oke, kita akan naik aja dan kita akan pantau mungkin dari atas ya teman-teman. Wow. Cuaca hari ini aman ya. Hari ini cuaca aman, ya kan? Sampai saat ini masih aman, Pak. Kami melihat bahwa cuaca dan ombak saat ini sedang tenang. Makanya kami langsung berani melakukan tes fisik di air, Kapten. Oke, pokoknya saya selalu ingatkan kepada kalian untuk menjaga keamanan di sini, dan pastinya kalian juga harus jaga para prajurit-prajuritnya yang ada di sini ya. Siap tuan, laksanakan. Oke teman-teman, jadi ini keadaan lautnya sih memang kelihatan tenang banget sih untuk saat ini ya teman-teman, bisa kalian lihat ya. Oke, nanti kita akan lihat lagi prajurit-prajurit kita untuk tes fisik berenang ya di laut ya teman-teman. Oke, untuk semuanya jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Ditunggu lagi episode berikutnya tentang latihan para TNI. Thank you semuanya. Bye-bye.